Berapa jam? Perjalanan sekitar 3 jam ke Berastagi dan Kaban Jahe. Oke. Okay. Tapi kayaknya nggak ke bawah sih, sampai sini doang. Jauh banget soalnya kalau di bawah. Bagus ya? Cakep sih. Ini beneran air terjun, beneran tinggi. Bagus. Bagus nih. Turun kan nih kita? Jauh sih. Perjalanan ke air terjun, tapi kita nggak turun banget sih, paling di sini-sini doang. Jauh, Bray. Kau dari mana? Nah, yuk, bebas dia. Kan kita lagi santai nih, tuh lihat belakangnya cuy. Ini location-nya. Jadi ya, Bang. Bikin rave ya. Jadi. Berastagi, pink banget kamarnya. Oke, istirahat dulu deh. Bentar lagi kita mau ke venue ke Kaban Jahe. Nginepnya di Berastagi, lumayan 20 menit ya. 25 menit ke Kaban Jahenya. Tadi belok. Masih 4. Masih 4 lagi. Lagi jalan tengah, saya senang. Habis itu masih ada 4 lagi gitu. Masih 4 lagi. Jakarta, Balikpapan, Surabaya. Yoi. Pulang bentar. Kalau itu sih udah pulang. We'll be right back.
terus udah gitu hari ketujuh. Sekarang harus ke bandara pagi-pagi jam 4 dari Brastagi ke Medan. Lumayan, perjalanan juga 4 jam. Wah, capek banget sih. Tapi seru. Mudah-mudahan aja lancar.